satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kita naik ke atas ya teman-teman. Peralatan yang saya bawa hanya cetok. Kita sudah siapkan bibitnya. Nanti langsung kita tanam di belakang sini. Monggo langsung ikuti aja ya, bagaimana cara menanam bibit asparagus dari bonggol ini di sawah mini buatan saya. Ini bibitnya ada 20 bibit, tapi informasinya kita dapat bonus 5 ya. Nanti kita hitung. Sementara kita bagi 2 sub gini. Kalau memang cukup ya langsung kita tanam. Kalau nggak cukup kita bagi 2 apa 3, 3 baris. Wah sayang, ada yang rontok ya. Ini langsung bisa dimakan, bisa ini. Rasanya manis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Oh, bonusnya 4, 24 akar bonggol. Pertama kita harus bikin lubang dulu. Kita gali lubang dulu. Sedalam mungkin sekitar kedalaman 20 cm ini. Informasi yang saya dapat dari beberapa literatur untuk tanaman ini, jangan terlalu anu ya, terlalu basah tanahnya. Ini nanti akan saya perbaiki agar tampungan hujan yang masuk ke sini itu enggak terlalu apa menggenang. Nah, untuk penanamannya kita buka dulu akarnya seperti ini, kita posisikan seperti ini, seperti jaring laba-laba seperti kaki kepiting atau kaki laba-laba seperti itu ya, seperti ini aja. Terus ini maksudnya agar akarnya ini bisa membuat jalur sendiri dia. Nah, seperti ini. Terus langsung kita tutup aja. Ini kita uji coba dulu ya. Ini kedalaman kurang lebih sekitar 20 cm. Jadi ada maksud dan tujuan untuk kedalaman tanam ini. Yang pertama, ketika tunas-tunas asparagus ini muncul ke atas dengan kesulitan dia menembus lapisan tanah ini,
Harapannya tunasnya nanti yang akan kita panen itu lebih besar daripada yang ditanam di bawah permukaan kurang lebih sekitar 10 cm. Tapi tetap ini semua akan saya coba semua untuk kedalaman-kedalaman tanamnya akar bonggol ini. Cara saya menanam asparagus, saya belajar dari beberapa literatur, beberapa dari YouTube juga. Jangan lupa ikuti terus channel saya, Bendi Hidroponik, belajar tani otodidak. Jika ada kurang atau lebih, saya mohon maaf. Jelas di sini saya belajar untuk tani.